Terkait oknum kades di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, yang mengajak warga berpihak kepada calon legislatif tertentu atau caleg tertentu, terus diproses oleh Bawaslu. Saat ini Bawaslu tengah mengkaji video asli yang diserahkan pelapor. Sudahnya di sini banyak uang penyembulan. Menurut Komisioner Bawaslu Ogan Ilir Leli Oktayanti, kasus keberpihakan oknum kades terus diproses Bawaslu Ogan Ilir. Saat ini pihaknya telah meminta kepada pelapor untuk memberikan video asli oknum kades yang beredar viral di media sosial tersebut. Dan video telah diserahkan pelapor ke Bawaslu pada Kamis siang yang diantar langsung pelapor berinisial MH ke Bawaslu Ogan Ilir. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Ogan Ilir masih mengkaji dan memproses video tersebut dan akan melakukan pleno bersama Komisioner Bawaslu untuk mengkaji adanya pelanggaran yang dilakukan oknum kades tersebut. Setelah dari pleno ini akan dikeluarkan keputusan apakah dugaan keperbihakan oknum kepala desa atau kades terhadap caleg tertentu di Kecamatan Rambang Kuang dapat diteruskan Gakumdu atau tidak. Dikarenakan pasca hasil pleno akan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor, serta dua orang saksi-saksi yang mendengar dan melihat kejadian tersebut. Setelah pleno nanti kami baru mengetahui bahwa barang ini pelaporan ini akan diregis atau tidak. Jika itu terbukti dan memenuhi syarat formil dan materialnya akan dikaji awal lagi dan kemungkinan besok kami akan bersama dengan tim Gakumdu untuk melakukan pembahasan awal. Oh, berarti masih akan dilakukan pembahasan lagi, Bu? Ya, bersama tim Gakumdu yang terdiri dari unsur kejaksaan dan kepolisian dan Bawaslu tersendiri. Oke. Belum, kalau saksi belum dipanggil, tapi pelapor meyakinkan. Ahmad Romawi, PAL TV.